teman-teman di TK Al-Hidayah Bangle 2 ya. Oke. Kali ini kita akan meliput, monggo kita liput-liput, kita lihat-lihat dulu di sini ada apa aja. Nah. Di sini ada dari anak-anaknya ya, kelasnya yang lagi lagi ada kelas ya. Nah. Kita lihat di sini. Nah, di sini lihat anak-anaknya lagi berdoa ya. Oke. Lain kali. Nah, di sini mereka juga menata rapi sepatu-sepatunya ya. Nah, mereka diajarkan tertib juga ya di sini. Nah, dengan sepatu-sepatunya ditata seperti ini juga nanti bakal bisa kelihatan tertib buat anak-anaknya. Nah, kita lihat lagi di kelas selanjutnya ya, di kelas selanjutnya di sini. Nah. Ya. Ini anak-anaknya lagi absen ya, lagi absen. Di sini sudah pada semangat semuanya. Tadi pagi diawali dengan senam pagi ya, itu buat kebugaran jasmaninya mereka. Dan tadi juga ada pembacaan Pancasila juga ya sama. Tanpa melalui masa TK. Bagaimana Bu? Pentingnya gimana sih sekolah di TK itu? Menurut kami,
di TK itu wajib. Karena apa? Kita di TK itu adalah merupakan modal, fondasi untuk pendidikan selanjutnya. Jadi kalau tidak melalui TK, kami rasa anak-anak yang langsung kelas 1 itu mesti keberatan. Karena TK itu merupakan fondasi awal dari anak-anak masuk ke lembaga berikutnya. Jadi kami rasa memang harus masuk TK dulu. Pembentukan mental ya, Bu. Iya, mental, modal-modal untuk membuat apa itu? Ya kegiatan mulai bernyanyi dan itu. Itu bermasyarakat ataupun nanti kan kita bisa melihat kegiatan anak yang mau bermain sama teman, bersosialisasi sama teman atau dia hanya sendiri individual ya. Yang cuma bermain sama ibunya kan ada. Ya, ya. Jadi untuk TK itu sangat dibutuhkan. Baik itu untuk kegiatan motoriknya, kita kan mulai kan anak enggak mungkin langsung bisa menulis huruf. Sedangkan sekarang tuntutan zaman anak kelas 1 harus sudah bisa baca dan tulis. Sedangkan di TK kita enggak boleh mengasih baca dan tulis. Bagaimana kelanjutannya untuk kelas 1 kalau tanpa masuk di TK? Kita awali dengan kegiatan motorik halus dulu. Kita buat anak-anak lemas untuk memegang pensil. Kalau di MI, di apa tingkat selanjutnya SD atau MI, kan enggak mungkin guru harus mengajari dari satu-satu cara pegang pensil, cara menyuratkan pensil, membuat garis-garis. Kita kan kalau membuat huruf, pertama anak-anak diajari untuk merangkai garis-garis. Kita buat anak-anak merangkai garis-garis dulu. Iya, garis-garis. Iya, garis-garis. Nanti dari garis tidur, garis tegak, garis miring, nanti kan kita bisa merangkai membuat lengkung, merangkai membuat huruf-huruf. Pertama huruf A, kita mulai dari kita membuat garis tegak, terus garis lengkung, jadi huruf A. Ini kan tidak mungkin anak langsung harus buat begini, jadi huruf A. Ya, ya. Jadi dengan memasuki fase yang namanya TK, ini umurnya sekitar berapa Bu ya? Untuk TK umur 4-6 tahun. 4-6 tahun, jadi waktu-waktu mereka bermain itu juga di sini ada, makanya di TK itu cenderung ada permainan gitu Bu ya, belajar dan bermain gitu ya. Berarti di TK ini belum diajarkan, belum disuruh nulis Bu ya, cuman di adalah secara visualisasi gitu Bu ya. Ya sebetulnya ya kita sebagai seorang guru di TK harus pandai-pandai kreatif, bagaimana ya, kreatif kita untuk bisa tetap anak ya tetap berarti menulis dan berhitung, tapi dengan temanya anak TK dengan sesuai usia anak TK, bagaimana caranya kita untuk memberikan pelajaran itu. Jadi tidak harus anak menulis ini, menulis berapa kalimat. Menjenuhkan. Iya. Gitu. Jadi kita buat kadang ada gambar. Bawahnya kita tahu itu gambar apa. Bawahnya ditulis di sini. Misalkan gambar burung merpati. Iya. Bawahnya kita kasih. Coba anak-anak disuruh menulis seperti itu. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi sangat penting ya pemirsa, bagi teman-teman, bagi semuanya saja, bagi orang tua, karena semua ini pada dasarnya adalah orang tua, calon orang tua. Dan menyekolahkan anak di TK ini adalah hal yang menurut saya sunnah. Ya sunnah muakat ya Bu ya. Hampir wajib gitu ya, hampir wajib. Jadi dengan belajar di TK anak-anak sudah mentalnya terbangun, tidak langsung kaget ya, langsung di kelas 1 mereka harus kelas 1 itu harus bisa menulis dan membaca. Sekarang kan kelas 1 kalau ujian sudah ada tes. Kalau bagaimana kalau tanpa masuk TK dulu? Iya, iya. Jadi sangat tahap yang sangat harus dilalui gitu ya. Terus gini Bu, ini menarik ya, bicara soal pendidikan ya. Saya juga sering dengar ini dari teman-teman pas diskusi gitu Bu ya. Jadi sebagai orang tua, kita itu di ilmu psikologi kita dilarang untuk mengatakan tidak atau jangan-jangan ataupun memberikan sesuatu yang menakuti Bu. Bagaimana Bu? Menurut jenengan gimana itu Bu? Memang itu tidak boleh. Memang menurut psikolog memang itu tidak boleh kita mengatakan jangan kepada anak. Tapi kita harus bisa mengolah bahasa yang baik ya. Iya, mengolah bahasa yang anak bisa memahami. Jadi tidak langsung jangan, nanti ada gini-gini. Kita harus pandai-pandai mengolah bahasa untuk anak mengerti apa alasannya kita melarang itu, kita terangkan. Seumpama kita melarang anak untuk bermain di sungai, langsung kita kasih bahayanya itu main ke sungai itu apa.
menakuti supaya menakuti. Tapi kenyataannya sekarang kan memang ada seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ya, kenyataannya sekarang ini kan rawan, banyak. Jadi kita juga berhati-hati. Kita pun harus berhati-hati. Ya. Bareng boleh bermain, tapi jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ditemani sama yang lebih besar, sama kakak bareng dolan, tapi kudu karo mas, kudu karo. Caranya kita harus mengolah bahasa sama itu. Terus gini Bu, di TK ini apakah sedikit banyak ini dari seorang guru Bu ya? Kayak misalkan saya seorang guru. Sedikit banyak apakah dia mereka itu sudah menunjukkan bakat mereka? Maksudnya tanda-tandanya anak ini bakatnya ini itu udah kelihatan belum Bu kalau TK ini? Belum ya? Sudah. Kalau orang tuanya itu perhatian, mungkin itu bisa dipupuk dari rumah karena apa? Di sekolah jam kan cuma sedikit. Nanti anak itu bisa bakatnya ke matematika, apa ke apa, itu nanti bisa dilihat dari awal, itu bisa anak itu bisa sebenarnya dilihat. Tapi yaitu tadi kita perlu dukungan dari orang tua. Terkadang kan kadang ada anak, beberapa anak yang guru-guruan seperti itu, terus ada yang apa sukanya nyanyi-nyanyi sendiri, kadang-kadang naik di meja pidato-pidato seperti itu, berarti itu sebenarnya menunjukkan apa ya, proaktif. Iya, kadang anak itu kan banyak meniru, anak seusia itu kan banyak meniru, berarti cenderung dia meniru. Kalau di rumah biasanya seperti di rumah sering sholawatan, iya, tahu apa yang dia suka, dia kan sering dilaksanakan di rumah, video kan di rumah. Kalau di sekolah ada dia meniru gurunya, sekolah-sekolah itu kadang juga dia petugas kesehatan, dia kadang juga meniru dari petugas kesehatan. Jadi anak itu kan suka meniru dengan gimana ya, apa yang dia lihat, yang dia lihat dengan gaya dia, iya, dengan style mereka. Terus gini Bu, apa yang dilakukan sebagai orang tua kan seperti ini, kadang-kadang kan kita ada yang repot itu Bu ya, di rumah itu orang tuanya repot seperti itu. Terus kira-kira tips-tips apa Bu kira-kira supaya anak ini misalkan mendapatkan perhatian yang cukup atau merasa terperhatikan gitu, gimana Bu menurut Bu? Ya, untuk kepada orang tua itu tidak harus anak itu disuruh duduk kamu harus belajar, jangan, karena anak itu belum waktunya untuk seperti itu, dia masih masa untuk bermain. Tapi waktu bermain tolong disisipi dengan kegiatan-kegiatan yang bermutu. Waktu dia bermain kasih permainan yang bermutu. Sekarang kan zamannya sudah maju, banyak banyak cara-cara untuk itu, kita beli, kita berikan apa, kalau bermain di luar atau bermain di dalam kita kasih permainan-permainan yang menunjang pada kegiatan. Atau waktu tidur, sebelum tidur, waktu tidur biasanya anak-anak kalau waktu tidur kita ajak baca-baca surat-surat pendek, apa-apa tadi kita tanya. Terbiasa Bu ya. Kebiasaan seperti itu harus kita tanamkan di rumah. Karena apa? Yaitu tadi kembali, di sekolah itu jamnya cuma sedikit. Jadi kalau cuma mengandalkan jam di sekolah, itu saya rasa pendidikan tidak akan berhasil. Ini sedikit cerita Bu ya, curhat Bu ya. Ketika saya kecil dulu itu ya, TK itu saya setiap pagi itu ibu saya, bapak itu membunyikan lagu apa, sampor-sampor itu namanya Bu, Nabi Qosidah. Saya nggak pernah menghafalkan itu, tapi ya, sampai sekarang kan karena hafal. Saya sebenarnya saya tuh hafal Qosidah-Qosidah dan nadanya pun saya sampai sekarang itu ingat, tapi ya saya mau nyanyikan malu Bu ya, katakan ya Qosidah dewe dah. Ya itu berarti biasanya begitu kan nama-nama Nabi itu ya, kan bisa lewat lagu. Jadi ya itu tadi melalui itu. Jadi kalau tadi yang disinggung masalah tap apa-apa, boleh anak disinggung. Harus kita bisa memprogram. Jadi jangan dibiarkan langsung ya ini tak belikan tap tanpa diprogram dulu untuk anak. Apalagi ini Bu, sekarang ada aplikasi video kartun Upin Ipin, tapi Upin Ipinnya itu ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini itu bagus kan itu Bu ya. Nah, itu kan yang dimaksud menunjang tadi kan media, medianya kan banyak, tidak harus orang tua langsung ngomong. Tapi ya tolong kalau anak dipegang seperti itu harus dikontrol. Harus kontrol, orang tua sangat penting. Jangan biarkan anak berlarut-larut pegang itu. Kasih dalam satu hari
juga dan itu. Juga mengamati teman-teman mereka ya, gitu. Jangan sampai ya. Kalau temannya itu agak gimana dia mengikuti seperti itu. Terus mengapa Bu Ana itu butuh bermain di dalam fase-fase ini, kenapa kenapa butuh bermain Bu? Ada yang bilang gini Bu, ketika ini loh, nanti kalau kamu ketika kecil itu nggak puas bermain, nanti ketika kamu sudah dewasa malah sering kembali apa ya, kayak semacam melampiaskan dulu waktu bermain saya tuh nggak ada, nah, sekarang saya bermain lah gitu. Itu gimana Bu? Sebenarnya bermain itu sangat perlu untuk anak, karena apa? Happy-happy. Itu iya, happy-happy iya, karena masanya anak memang masa untuk bermain. Betul. Cuma bermain, nggak ada dituntut untuk bekerja kan ya, memang belum waktunya, belum, masanya waktunya. Untuk bermain. Yang kedua, anak untuk bermain itu untuk belajar bersosialisasi, berinteraktif dengan temannya. Kadang kan bermain bersama teman-temannya, otomatis kan bergantian, belajar berdisiplin, gantian, jangan sampai, oh ini mainan punyaku, harus punyaku sendiri, kan nggak bisa. Itu kita harus memberikan wawasan kepada anak, kita harus berbagi, kita harus belajar berbagi, kita belajar berdisiplin, bersosialisasi, bermasyarakat, di mana kalau anak-anak ya lingkupnya anak-anak bermain kan si beregu ada ya. Temannya bergantian, bagaimana kalau temannya budaya, belum itu semacam ya. Budaya antri gitu ya. Bu ya, harus kita nggak boleh nyusu-nyusu. Terus gini Bu, ada nggak misalkan aktivitas dari TK atau apa yang apa yang outputnya sebenarnya ke pendidikan karakter, misalkan berani antri, terus berani meminta maaf, ya kan? Terus misalkan tepat waktu, itu gimana, ada nggak Bu pendidikan ketika di TK? Ya, seperti itu kita tanamkan ketika yang budaya minta maaf itu ya, ya. Kalau anak berbuat salah, ya, namanya anak, kita selalu memberitahu pada anak, ayo minta maaf dulu. Kita gitu kan, minta maaf dulu. Untuk budaya antri, ya kalau bermain seperti itu, gantian. Bergantian, sebentar-sebentar, nanti bergantian. Oh, iya. Terus untuk yang budaya disiplin tadi, berangkat sekolah seperti tadi, kalau terlambat, kenapa kok terlambat, disolasi itu dari belajar untuk apa, alasannya apa gitu ya, Bu ya, jadi enggak sekedar. Mungkin ini Bu yang terakhir, tips ya, supaya anak rajin belajar dan juga supaya karakter mereka itu tidak apa ya, tidak membunuh karakter kesannya. Bagaimana Bu tipsnya sebagai orang tua? Ya kita harus menyemangati anak. Kadang anak kan punya permintaan. Kadang gini Bu, ada yang pinter, cuman pinter main bola, senang main bola, tapi di belajar itu nilainya jelek-jelek Bu, tapi senangnya main bola, itu gimana Bu? Anak kan mempunyai apa ya, skill ya. Sendiri-sendiri teman. Jadi mungkin anak ini pandai di bidang olahraga, di bidang ya. Lainnya kan berkurang. Enggak bisa, tapi kan kurang. Ya. Itu ya orang tua memotivasi. Kalau memang ini yang berolahraga itu bagus, ya kita pupuk bagaimana itu nanti. Tapi jangan sampai meninggalkan untuk kegiatan yang lainnya, skill yang lainnya harus didukung. Waktu-waktu untuk belajar itu. Terus jangan sampai membunuh anak itu, membunuh karakter. Kemampuan karakter anak. Kita menyemangati anak. Anak kadang kan punya permintaan. Permintaan. Minta ayo, apa gitu? Minta apa? Iya bisa di apa? Nanti dibelikan sama ibu. Tapi harus belajar dulu. Nanti kalau nilaimu begini, nanti tak kasih, tak belikan itu. Nah, itu kan sudah suatu memotivasi ya, anak. Kadang ada Bu ya, anak kecil itu. Ayo Pak, ayo ya ke Surabaya. Ngapain ke Surabaya? Ya main-main gitu kan. Pokoknya permintaannya kan banyak itu ya. Harus kita iya, tapi mau ya, ngapain? Ya enggak semuanya kita iya, tapi kita kan ya bisa mau ngasih tahu anak, memberitahu, memberi pengertian kepada anak mana yang lebih penting. Kalau ini kita kan bisa membelokkan ke enggak harus permintaan yang enggak harusnya dituruti, harus semua dituruti kan enggak. Nanti anak kan sedikit demi sedikit bisa dikasih tahu, diberi pengertian ya, manfaatnya ya, apa kita kalau waktu mau tidur, waktu bermain, waktu santai itu nanti kita bisa memberitahu, dikasih contoh yang konkret. Anak harus dikasih contoh yang konkret, ini gunanya kalau ini, untuk ini itu bisa, insyaallah bisa. Kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab dan logikanya kan masih kecil kan, seperti Tuhan itu mana tuh Mas? Nah, itu kan itu pertanyaan yang apa terkadang sering dilontarkan. Jadi kita harus serasional mungkin dan setepat mungkin juga, jangan sampai sembarangan menjawab gitu ya. Aja bahaya, ngomong ini padahal itu hanya untuk menakut-nakuti, itu juga kurang baik Bu ya.
karena dia akan sering takut kalau ngomong di depan umum juga malu lah. Itu mungkin karena ini Bu ya, karena awalnya sudah ditakut-takut, jadi dia bakatnya terpendam, dia mentalnya malu. Tapi istilahnya belum terlambat Bu ya, seumpama di TK itu kan masih ada panjang waktu tuh ya, bisa ditingkatkan lagi. Baik Bu Mirsa, ini tadi perbincangan kita dengan Bu Zul di kepala sekolah di TK Bangli 2 ya tentunya. Dan tema kali ini kita tentang memang dengan pendidikan, tema pendidikan, bahwa menanamkan karakter anak sejak dini itu sangat penting sekali. Bukan hanya cerdas, bukan hanya berkualitas secara IQ, tapi juga apa tadi itu, secara akhlak juga ada. Karena bagaimanapun juga pendidikan di TK ini adalah fondasi dari generasi penerus Indonesia. Ya, bicara soal Indonesia ini soal pemuda. Pemuda ini berawal dari pembentukan karakter sejak dini seperti itu. Dan mudah-mudahan Bu ya, nanti apa namanya, bisa mencetak kader-kader yang betul-betul berakhlakul karimah, yang cerdas, yang memberikan kontribusi terhadap negara dan agama. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tim PAJ dari Radio AJ FM lagi ngeliput di salah satu TK di Bangli Semanding ya. Oke, kita kenalan dulu sama masing-masing tim. Hai. Hai. Selamat pagi, dengan siapa? Ya, selamat pagi, saya dengan Udin ya. Oke, dengan Mas Udin. Hari ini kita ngapain aja di sini? Pertama, ini memang agenda rutinan ya. Yang pertama kita liputan jika apa ya, kayak kalau dilihat di programnya Trans 7 itu kayak jika aku menjadi ya. Jadi kita lebih ke human interest, apa sih sebenarnya yang menarik dari anak kecil itu gitu. Karena kita punya asumsi bahwa pendidikan atau karakter seorang itu tercetak ketika dia masih TK. Makanya kita datang ke TK di Koripan, di Panding ya kak ya. Oke, okay, Anda luar biasa. Ada YouTube, ada radio, dan kebetulan ini ya. Ada ini, IG. Ya ini kita juga memakai identitas seperti ini. Ya kenapa panjang kok ada kayak gini? Nah ini karena memang seperti ini. Oke, okay, pamer sip. Kita memang kita TK ketemu lagi. Jaya. TK Alijaya. Bangli 2. Alijaya Bangli 2. Ini dengan siapa? Bapaknya enggak kedengaran. Oke. Okay. Dan Bapak Amri. Sebagai apa, Pak? Dan kita ngapain di sini? Dan kita ngapain di sini? Kita di sini sedang melakukan liputan yaitu profil dari TK. TK apa? Alidaya Bangli 2. Oke. Okay. Enggak kuat nomor ini. Kakak. Ini dengan siapa? Mila. Sini sini Kakak, sini sini Kakak. Halo. Selamat pagi. Kita lagi ngapain enggak di sini? Kita hari ini lagi mau liputan ya, liputan di TK Al Hidayah Bangle 2. Bareng sama AJ TV. Kita kenal lagi sama satunya. Hai. Ini bagian apa ya? Enggak sulap, Pak. Bagian kabinis. Oke, dia bagian peliputan, namanya Gabriela Anastasia. Dia Om L. Oke. Okay. Selamat malam. Aku sekolah di TK Alidaya. Aku kakak. Lagi belajar apa? Siaran. Kamu cita-citanya apa? Jadi dokter. Berarti kalau jadi dokter harus belajar yang giat, yang tekun, yang rajin. Tapi enggak boleh lupa sholat ya. Harus tetap sholat. Siapa? Mavi. Halo Mavi. Nah, itu
siapa? Aida. Aida. Kamu namanya siapa? Damar. Kamu namanya siapa? Mai. Riz. Kamu? Akman. Kamu? Fihan. Kamu? Fatil. Kamu? Damar. Kamu siapa? Akmal ya. Saya WK. Halo Kak WK. Nama kamu siapa? Mavi. Hai Mavi. Halo. Namanya siapa? Udin. Hai Mas Udin. Aku anak kelas TKB. Oh TKB. Ya ini teman aku, namanya siapa? Rizky teman aku namanya Udin. Oke. Aku tuh mau. Kamu minum apa? Kalian jajannya bawa dari rumah ya? Gak boleh jajan di luar? Gak boleh. Kenapa? Biar sih? Karena? Peluk. Salah ya aku nyanyinya? Dua, tiga, balonku. Satu, dua, tiga. Halo, assalamualaikum. Namaku Aida. Namaku Nabila. Aku mau membaca surat pendek. Dengarkan ya. Aku mau membaca surat dengarkan ya. Diulangi lagi nama benar? Diulangi langsung enggak apa-apa. Yeah.
Aku kak. Bikin kereta api. Jadi sen. Yang rapi ya, yang rapi dari sampai belakang. Yo. Eh. Enggak boleh. Yo menyambung. Aduh.
selesai tugas kita hari ini. Semua anak kecil sekarang hari ini bahagia banget karena ketemu wajah-wajah kita yang menyenangkan. Terima kasih. Tapi sama jangan takutkan kumis. Kamu foto sama aku enggak? Sini, yuk foto sama aku.